Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, dihormati, terima kasih Tuan Haji, terima kasih, dihormati pengurusi surau, dihormati Mak Imam Bilal, Haji Tuan Kuasa Masjid, ketua-ketua masyarakat di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur semua sihat. Syukur pada Allah kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang himpunkan kita semua dalam di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah sayang kita, Allah beri kita nikmat yang tak berhenti-henti, Allah pilih kita dapat datang ke rumah Dia. Jadi kita dapat sampai sini kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sayang kita, dibawa kita datang sini. Kerana itu kita kena rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah tak berhenti-henti, sebab Dia memilih kita duduk majlis ilmu ni. Jadi Allah yang pilih kita datang ke sini, kita kena rasa syukur. Siapa rasa Allah yang bawa dia datang sini, angkat tangan. Siapa rasa Allah yang bawa? Dah boleh baliklah. Bila tuan-puan rasa Allah yang bawa dalam hidup ni, kita akan sentiasa rasa tenang, rasa bahagia. Sebab dalam hidup ni, siapa pun orang tu, daripada mana pun keturunan dia, apa pun keadaan hidup dia, warna kulit dia, negara dia datang, kita semua sama, lelaki, wanita. Yang membezakan kita ialah takwa. Yang membezakan kita takwa. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Tirmizi, nama dia Zahir. Dia ni orang kampung. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa nampak dia dekat. Dia selalu jumpa Nabi, dia bawa hadiah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia kat pasar. Nabi pergi, ramai orang kat pasar, ramai orang Nabi boleh bergurau. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Zahir. Zahir ni orang badui, orang biasa. Tanpa segan silu, Nabi SAW pergi daripada belakang dia. Nabi telah tutup kedua-dua mata dia. Nabi SAW bergurau dengan dia. Walaupun Nabi SAW keturunan paling mulia, beliau kekasih Allah, manusia yang paling disayangi oleh Allah daripada Adam sampai kiamat, Rasulullah SAW manusia yang paling mulia. Dia tak sama macam kita semua, dia manusia, tetapi dia benar-benar dikasihi oleh Allah. Kalau nak sombong dalam dunia ni, orang paling patut nak sombong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak rasa lebih baik daripada orang lain, beliau orang paling patut rasa begitu. Atau untuk memandang orang lain dengan perasaan yang merendahkan orang lain, beliau patut. Tapi dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada walaupun sedikit perasaan memandang rendah kepada mana-mana manusia lain. Hati Nabi benar-benar, kita bau-bau cakap, Nabi betul-betul daripada hati yang paling dalam, Nabi tengok orang ni, Nabi benar-benar sayang. Sampai dekat Mekah, tak pernah mana-mana hamba boleh pegang tangan orang Arab dan boleh berbual dengan mana-mana orang Arab. Tapi keturunan Arab yang paling mulia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat terkenal dengan kebaikan, dan memang keturunan Nabi mulia. Abdul Muttalib, ketua pembesar dekat Mekah, orang yang menjadi macam ketua lah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hayat sahabat, orang-orang hamba-hamba ni, dia bila-bila masa boleh pegang tangan Nabi, dan dia tarik tangan Nabi untuk datang makan kenduri mereka. Sampai orang-orang yang hamba-hamba yang sekarang tak ada hamba, kita pun tak boleh nak bagi contoh, tak ada gambaran betapa rendahnya hamba ketika tu. Tetapi orang macam hamba begitu rasa dimuliakan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang macam Bilal, Nabi tengok dia, Nabi rasa sayang, kesihan. Tiga malam Nabi suruh Bilal berehat. Nabi tengok manusia ni, Nabi rasa sayang. Nabi tahu Bilal tak pernah berehat dalam hidup dia. Siang malam bekerja, Nabi suruh Bilal berehat. Tiga malam Nabi SAW ambil tanggungjawab menjalankan kerja Bilal radhiyallahu. Kerja hamba Nabi sanggup buat tengah malam. Orang tadi Zahir, Nabi tutup mata daripada belakang.
Dia terkejut siapa tutup mata dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau dengan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya siapa nak beli budak suruhan ni, lebih kurang maksudnya siapa nak beli hamba ni. Kata dia, ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak saya. Tapi dia gembira sebab dia tahu yang pegang tutup mata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau tuan-tuan di akhirat nanti, orang yang dapat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan tempat kedudukan yang dekat, antaranya Nabi kata anak yatim, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ibu-ibu tunggal yang membesarkan anak seorang diri tanpa suami dia. Dan dia kata orang ni dapat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata seperti dua jari, sangat dekat. Tuan-tuan, sebab tu kita kena mengasihi anak yatim dan mengasihi orang-orang yang susah, yang tidak berkemampuan. Dengan sebab itu Allah sayang kita. Mudah-mudahan kita dapat kedudukan yang sama untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jadi? Nabi tutup mata dia belakang. Nabi kata, siapa nak beli? Dia kata, Rasulullah, tak ada orang nak saya. Jawab Nabi, wahai Zahir, kamu tak dikenali dalam dunia, tapi kamu dicintai oleh Allah. Kamu dikenali di sisi penghuni langit. Dalam dunia, siapapun kita, apapun kita, akhirnya cuma satu je ketentuan dia, Allah redha kita atau Allah murka kita. Dan ketentuan itulah yang menentukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dalam dunia kita mungkin boleh perasan, saya cakap untuk diri saya sendiri pertamanya, dan kita mungkin boleh perasan diri kita begini-begini, dan mungkin orang pun cakap kita begini-begini, dan kita pun layan perasaan tu. Tapi sebenarnya semua tu tak menentukan langsung hidup kita di akhirat. Apa yang Allah kata tentang diri kita, itulah yang sebenar-benarnya. Untuk tu di waktu malam kita kena bangun dan merayu menangis di depan Allah. Wahai Allah, kami cuma nak engkau ampunkan kami. Sebab tu Ramadan ni kalau kita baca semua mana-mana ceramah tuan-tuan dengar, majlis-majlis ilmu, Ramadan ni berkisah tentang keampunan, tentang keampunan. Sebab apa Allah cerita semua keampunan? Bahasa apa berpuasa dengan iman dan ihtisab, Allah beri, Allah ampunkan dosa yang lalu. Bahasa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa yang lalu. Bahasa beribadat malam-malam menanti lelah, mengharap Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan semua dosa yang lalu. Masa saya kecil-kecil dulu, baru-baru nak belajar Islam, jadi saya tertanya-tanya, kenapa ampun dosa je? Maaf saya cerita-cerita begini. Han, dia kata, kenapa saya tanya, kenapa ampun dosa tak ada pahala lain ke, besar sikit ke, dapat helikopter ke? Dulu kecil-kecil, budak-budak kan, ha, dapat kereta lumba satu ke? Han, cuma dapat diampunkan dosa. Tapi setelah kita melalui hidup ni, sesungguhnya tidak ada perkara dalam hidup ni lebih mahal daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bulan Ramadan ni Allah nak kita betulkan niat hidup kita kembali. Ramai orang dah lama hidup sampai terlupa apa tujuan hidup. Siang malam kita bekerja. Kita bekerja tu asalnya kerana perintah Allah, ha, mencari rezeki untuk keluarga tu jihad. Tapi dalam keadaan kesibukan bekerja, berkeluarga tu pun perintah Allah. Menjaga keluarga, membimbing keluarga dengan baik, satu perintah Allah. Mencari nafkah untuk keluarga tu juga jihad. Tapi dalam perjalanan kita melalui semua tu, hati kita dengan Allah semakin jauh, sehingga kita terlupa yang aturkan segala hidup kita ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masa solat pun ada orang tak dapat bagi masa untuk solat dengan betul. Di bulan Ramadan ni Allah nak kita betulkan niat dalam hidup kita. Hidup kita cuma satu tujuan, untuk Allah sayang kita, Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi sekalian, kita duduk sini pun kerana Allah yang pilih kita. Kita banyak dimanjakan oleh Allah dengan banyak majlis ilmu. Ini kerana Ar-Rahim Allah. Ha, dapat semain tarawih macam ni punya ramai, subhanallah. Ha, imam pula masya Allah baca macam dekat Masjidil Haram kan. Jadi Allah limpahkan Ar-Rahim Allah dengan nikmat yang mencurah-curah, dengan nikmat yang mencurah-curah, sampai kita jadi lali dan kita rasa biasa. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita melainkan dengan pertolongan Allah. Untuk tu kita duduk sini rasa syukur Allah yang bawa kita datang sini. Terima kasih pada Allah didudukkan kita. Saya cakap kat sini pun kerana kasih sayang Allah SWT. Bukan sebab kita, ada orang lebih pandai daripada kita. Allah tak pilih dia datang dengan nasihat baik-baik malam ni. Ada orang yang lebih, mungkin lebih hebat daripada kita. Mungkin Presiden Amerika yang dulu-dulu yang dah mati dah. Tuan-tuan tahu kan, banyak Presiden Amerika dah mati. Saya beritahu Presiden Amerika jauh kan. Presiden Amerika dulu-dulu, mungkin dia raja yang paling hebat dalam dunia, Presiden paling hebat dalam dunia. Mungkin dia ada kerajaan yang sangat besar. Dia ada semua kenderaan yang paling canggih, paling hebat dalam dunia. Diberi pakaian yang paling baik, makanan paling baik, dan sistem kawalan dalam hidup paling baik. Orang yang kalau diberi isteri, anak-anak, semua diberi kepandaian, bercakap, hebat. Tapi
ramai presiden Amerika dulu-dulu, mereka dah mati tapi tak kenal Tuhan yang bagi dia makan minum ialah Allah. Kan? Walaupun dia orang pandai, orang yang hebat, tapi dia tak kenal yang jaga dia, beri rezeki pada dia ialah Allah. Seluruh hidup dia dalam kesenangan, tapi sekalipun dia tak pernah dapat mengaku bahawa dia tak dapat kenal Tuhan yang sebenar-benarnya bagi kehidupan pada dia. Kita bukan siapa-siapa mungkin, tak sama macam presiden Amerika dulu-dulu, tapi kita diberi hadiah dapat mengenal Allah Tuhan. Itu nikmat yang sangat besar Tuan dikasihi oleh Allah. Sebab tu kita rasa syukur duduk sini. Dalam Sahih Muslim dan majlis ilmu ni ada tiga jenis orang. Orang pertama bersegera duduk depan. Bersegera duduk depan ni rahmat Allah cepat pada dia. Kalau belum kahwin, cepat kahwin. Kalau sakit, insyaAllah kalau doa, cepat sihat, mudah-mudahan kan. Siapa duduk depan ni, kalau daripada pelajar biasa dapat B, insyaAllah mudah dapat A, rajin duduk depan. Jadi kena belum dapat kerja, dapat kerja. Kalau projek mungkin sikit, jadi banyak projek. Jadi berebut-rebut duduk depan. Jadi siapa tuan-tuan meh, dekat-dekat sikit meh, yang kat luar-kat luar tu meh, kita masuk-masuk dekat-dekat pun bagus. Banyak ruang lagi ni, meh kita dapat rapat sikit. Dia jauh-jauh ni bukan apa. Dia syaitan suka kalau kita duduk jauh-jauh. Bila kita duduk jauh-jauh ni, dia syaitan duduk kat sebelah. Bila rapat-rapat, dia tak boleh nak bangun. Sakit pinggang pun tak boleh nak bangun dah. Utamanya duduk depan ni, dia tak boleh cabut lagi dah. Jadi ceramah ni tak panjang, sekejap je. Tapi dalam setengah jam ni pun rasa macam setahun rasa. Setengah jam je setahun. Jadi main kita duduk dekat-dekat. Main siapa duduk depan-depan, rahmat Allah cepat pada dia. Main abang-abang yang kat luar kan, Masya Allah. Main kita duduk dekat-dekat. Main kita duduk rapat, tak apa. Sama-sama kita tak ada apa nak segan kan. Semua tanda tangan, semua kata Ya Allah. Semua tanda tangan kata Ya Allah. Kalau ada pahala untuk majlis ilmu ni, saya hadiahkan buat mak dan ayah yang saya sayangi. Amin. Jadi setiap kali tuan-puan rasa macam tak berbaloi buat sesuatu, mungkin kita ni tak boleh nak ingat jauh-jauh, ingat mak ayah pun dapat pahala. Sebab tu Nabi SAW selalu nak bandingkan kasih sayang Allah. Nabi selalu cerita pasal mak. Nabi selalu cerita pasal mak. Sebab Ar-Rahim Allah, seluruh dunia ni terjadi. Seluruh dunia ni terjadi kerana Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Kerana Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Semua apa tuan-puan nampak nikmat dalam dunia, berbagai nikmat yang melimpah ruah, dikarenakan Ar-Rahman Allah. Bila kita menggunakan nikmat tu untuk kebaikan, itu kerana Ar-Rahim Allah. Kerana Ar-Rahim Allah. Tuan-tuan duduk sini kerana Ar-Rahim Allah. Hari ini tuan-puan dapat gunakan badan, pinggang, kaki, lutut, semua sekali duduk dalam majlis ilmu. Ar-Rahim Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tengah perang, satu mak cari anak dia. Dia tengah cari-cari anak dia, Kemudian dia jumpa anak dia, dia peluk, dia cium, dia nangis. Sungguh-sungguh dia nangis. Kita kadang-kadang anak cari-cari dekat pasaraya kan, ni musim dah pergi pasaraya dah. Ke belum sempat lagi? Saya dah dua kali dah. Jadi celah-celah tengah-tengah apa, peluk anak dia cari ni, barang tak tengok anak celah kangkang. Ni musim-musim nak raya ni, semua anak hilang. Jadi kaunter customer service semua hidup sebab anak-anak semua hilang. Sebab mak cari barang tertinggal anak dia. Tu tak apa, anak celah kaki je panik. Sebab risau fikir barang je, tengok anak kat celah kaki, risau. Bayangkan kalau anak hilang, mak tadi dapat jumpa anak dia tengah perang pula, ingat anak dah mati dah. Dia jumpa dia punya seronok, dia peluk, dia cium. Tuan boleh bayang mak tadi dah hilang anak, macam mana dia cium? Mesti nangis-nangis, dia cium, dia peluk. Nabi SAW tengok mak tadi nangis dan Nabi pun sedih. Nabi tengok para sahabat ramai-ramai nangis. Sahabat ramai-ramai nangis. Orang dulu macam ni, kalau ada satu orang Islam mati, zaman sekarang senang ni nak tahu, pergi kubur, orang tanya mana mak dia, tak payah tanya. Tengok siapa banyak nangis, banyak sedih, tu mesti mak dia. Orang kedua nampak dia muka macam tabah, tu namanya bapak dia. Zaman Nabi tak tahu. Saat bin Ma'as kena bunuh, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dengar Abu Bakar dan Umar menangis kuat dan aku dapat bezakan bunyi tangisan mereka berdua. Bukan menjerit-jerit marah, menangis ni kehidupan orang Islam. Dan Nabi SAW sendiri peluk saat bin Ma'as kat badan Nabi, sambil Nabi SAW menangis. Semua para sahabat nangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, satu sahabat nangis, semua orang Islam terasa kesedihan. Sampai orang tak tahu mana ayah dia, mana mak dia, mana kawan baik dia. Itu sifat orang Islam dulu-dulu. Sekarang bukan satu orang Islam, ribu orang Islam mati dibunuh di seluruh dunia. Dan setitik pun air mata kita dah tak keluar. Kita hilang perasaan saudara, kita hilang perasaan keluarga. Dulu kalimah ni membuat kita semua berkeluarga. Kita semua sebuah keluarga dulu-dulu. Jadi orang-orang bukan Islam, kalau nak masuk, nak dapat kasih sayang, masuk Islam.
nak dapat kasih sayang masuk Islam. Sekarang orang Islam yang pernah bawa kasih sayang dalam dunia, kita sendiri dalam keadaan kedahagaan, tak ada kasih sayang. Maaf, keluarga orang Islam pun bergaduh siang malam. Anak-anak pun jadi confused, pening. Saya ada beberapa orang cerita bau-bau ni murtad, tak percaya semayang. Punca utama dia satu, hati dia kosong. Dia kata sebab dia pandai, ada ilmu, sebab fikiran terbuka. Saya kata tak, sebab bodoh, hati sempit, tak belajar apa-apa. Itu je punca dia, bukan sebab pandai. Kalau orang pandai, dia akan mula kenal Allah. Kalau kita nak kaji dengan Islam ni, kita terselamat daripada berjuta-juta kebodohan. Tak perlu kita sebutkan, tuan-tuan boleh tulis sendiri. Duduk seorang-seorang, tak perlu cerita ke online. Dengan Islam ni, kita terselamat daripada berjuta-juta perkara yang bodoh dalam dunia ni. Perkara-perkara kejahilan yang bukan biasa, kalau fikir dengan akal biasa pun orang tahu tu sesat, tipu dan merosakkan diri dan keluarga. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW dia tengok orang tu peluk anak dia. Nabi SAW pun nangis. Nabi SAW tanya sahabat, kamu agak mak tu sayang tak ke anak dia? Sahabat kata, ya Rasulullah, mesti mak tu sayang anak dia. Sabda Nabi, Allah sayangkan hamba ni lebih daripada mak tu. Allah sayangkan satu orang hamba lebih daripada mak tu sayangkan anak dia. Nabi SAW nak ajar kasih sayang Allah. Nabi cerita pasal mak. Aisyah radhiyallahu anha cerita kat Nabi. Dia bawa, dia kata ya Rasulullah, dia cerita nangis-nangis kat Nabi. Ada satu riwayat yang lain, orang tu datang sendiri kepada Nabi. Yang hadis ni Aisyah radhiyallahu anha cerita kat Nabi. Ada orang bagi 3 biji, datang rumah Aisyah, dia lapar. Aisyah kata, saya tak ada apa nak bagi, saya ada 3 biji tamar, 3 tamar. Mak dia nangis-nangis, ya Rasulullah, saya tahu mak dia lapar, saya bagi 3-3 kat mak dia. Mak dia ambil satu bagi kat anak seorang ni, anak satu lagi seorang, satu lagi seorang lagi. Lepas dia makan, dia nangis, nak ada satu lagi. Aisyah nangis cerita, saya tahu mak dia mesti lagi lama tak makan daripada anak tu. Anak tu nangis, dia tak tinggal langsung untuk dia. Dia dah lemah dah, dia ambil kurma yang sebiji tu, dia kerat dua bagi anak seorang ni, anak seorang ni. Aisyah radhiyallahu anha kata, betapa sayangnya seorang mak pada anak dia Rasulullah, betapa sayangnya mak ni pada anak dia, betapa sayang mak ni pada anak dia. Saya tak ada apa nak bagi, saya cuma ada 3 biji kurma. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, Allah sayangkan hamba ni 70 kali daripada seorang mak kasihkan anak dia. Daripada seorang mak kasihkan anak dia. Hakikat sebenarnya kasih sayang Allah Maha Suci Allah, kita semua belajar. Tak ada ukuran, tak ada gambaran kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kata ulama, antara hikmahnya Allah nak ajar, Allah nak ajar apa dia? Betapa Allah memuliakan satu orang wanita, satu orang mak, satu orang isteri, kerana dia sifat kasih sayang pada anak. Itu tu orang yang dapat kenal Allah, ialah orang yang menghargai mak dia. Orang yang menghargai mak dia. Mustahil satu orang Islam yang berharga pada mak dia. Mustahil satu orang Islam yang berharga pada mak ayah dia. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan yang Allah sayangi sekalian, kita rasa syukur pada Allah, dia pilih kita duduk sini, duduk majlis ilmu ni kerana kasih sayang dia. Sebab tu kita kena rasa syukur pada Allah. Cuba tuan-tuan perempuan pegang tangan Rasulullah. Cuba pegang. Dah pegang dah. Tuan-tuan memang dengan ceramah khusyuk macam ni. Jadi setiap tuan-tuan khusyuk, saya pun sungguh-sungguh. Semua pegang tangan Rasulullah. Dah pegang lah. Dah pegang tangan Rasulullah. Yang kat luar pun kena pegang juga. Kalau tak, dia tak dapat nak faham sangat ni. Tuan pegang tangan Rasulullah. Dah pegang lah. Jangan lepas. Jangan lepas. Pegang lama sikit. Ada rasa sayang tak kawan sebelah tu? Orang Islam dulu, dia ada rasa kasih sayang. Nabi, hadis riwayat Abu Daud, kalau orang pegang tangan Nabi, Nabi SAW tak pernah tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Sebab hati Nabi ni siasa tenang. Walaupun orang pukul dia, orang buat jahat pada dia, dia tenang. Kita kalau tengah berserabut balik kerja, anak-anak pegang tangan, agak nak pegang tangan lagi tak? Kita rasa rimas kan? Nabi SAW, dia suka pegang tangan. Pernah sekali Nabi dalam hadis Surah Ahmad, Nabi kata nak tak kutunjuk penghulu syurga. Orang yang mula-mula masuk syurga selepas Nabi-Nabi. Ini manusia mula-mula masuk syurga. Tiba-tiba dua orang yang datang. Bukan seorang, dua orang. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya datang masuk majlis sambil berpegangan tangan. Bayangkan Abu Bakar dan Umar jalan pegang tangan. Dulu ustaz-ustaz saya selalu pegang tangan. Saya rasa seram juga lah. Ustaz-ustaz tak percaya juga. Dia pegang-pegang tangan. Jadi saya macam ustaz ni kan. Tapi rupanya pegang tangan tu satu amalan, satu amalan Nabi SAW. Tapi waktu siang-siang lah. Tapi kalau malam-malam ustaz datang pegang tangan, jangan percaya jugalah kan. Ni siang-siang. Jadi pegang tangan ni dosa berguguran. Dosa berguguran. Betul ustaz kan? Mana-mana orang selalu pegang tangan macam tu. Kalau jumpa mana-mana orang alim, dia macam tu, dia pergi sebelah kita, dia berbual, dia gosok-gosok tangan ni macam, dia gosok-gosok, gosok-gosok tangan. Tapi rupanya macam tu, dia rasa kasih sayang. Nabi SAW boleh lepas tangan tu sekejap kan? Berpeluh dah. Nabi SAW pernah balik rumah. Nabi SAW pegang
Hadis Surah Ahmad, Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali. Sambil balik rumah, Nabi pegang tangan. Sampai kat rumah, Nabi SAW ambil Sayyidina Hassan, Nabi SAW letak kat peha kanan. Nabi SAW ambil Sayyidina Hussein, letak peha kiri. Tangan kanan Nabi SAW peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha. Hadis Surah Ahmad, Nabi SAW cium Hassan, cium Hussein, cium Sayyidina Ali, cium Fatimah. Ni orang yang paling sibuk dalam dunia, paling penat. Tapi dia orang yang paling menghargai keluarga. Ramadan ni nak mengajar kita menjadi manusia yang paling tenang dalam dunia. Menjadi orang yang rasa sayang pada orang lain. Sayang pada orang miskin, sayang pada anak yatim, sayang semua manusia dalam dunia. Nabi SAW lepas buat macam tu, Nabi Hassan kat Sayyidina Hassan radhiyallahu anhu peha kanan, Sayyidina Hussein peha kiri radhiyallahu anhu. Tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi peluk tangan kanan. Fatimah radhiyallahu anha, Nabi peluk tangan kiri. Sambil Nabi ucap, "Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya." Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, balik rumah hidupkan amalan ni. Ingat Nabi buat, kita dapat pahala. Ingat Nabi SAW buat, dapat pahala. Nanti balik nanti buat, kan? Ni kisah sunnah lah. Tuan-tuan balik nanti, ingat Nabi buat, kita buat, dapat pahala. Ingat Nabi buat, kita buat, dapat pahala. Buat dengan rasa cinta, teringat Nabi buat. Siapa nak buat balik nanti angkat tangan? Balik pada tarawih ni walaupun rasa nak meninggal dah, kan? Rasa penat dengan ceramah, balik nanti peluk keluarga. Peluk isteri, peluk anak. Siapa yang duduk dengan mak ayah, pegang tangan mak ayah. Peluk keluarga sambil lafazkan sayang. Melafazkan sayang ni satu amalan Nabi SAW. Nabi selalu lafazkan sayang. Nabi orang yang menghargai orang lain. Kita kurang dah rasa macam ni. Cuba tuan-tuan pegang balik tengok sebelah, pegang balik. Malam-malam ni tak apa, kan? Semua kata, "Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya." Boleh lepas ada tu. Nanti balik nanti buat peluk keluarga, kan? Kita makin dekat dengan Allah, kita semakin sayang keluarga. Imam Syafi'i, dia picit kaki mak dia. Tuan-tuan pernah picit kaki mak? Picit kaki mak ni pun amal agama. Ada orang kata, "Ustaz, ni bulan Ramadan, jadi saya susah nak jaga mak saya. Ustaz, saya nak pergi haji, tapi mak saya ikut sekali, jadi saya tak dapat tumpuan nak beribadah." Saya kata dengan dia, "Abang tahu tak, dalam agama ni antara perkara yang paling besar yang membuat seseorang tu dekat dengan Allah, ada dua perkara yang selalu orang pandang ringan. Satu, bangun malam. Kedua, ialah khidmat. Memberi khidmat secara senyap-senyap yang orang tak nampak. Khidmat pada mak, khidmat pada anak, khidmat pada suami, khidmat pada isteri, tu amal agama. Siapa meninggalkan amal khidmat ni, dia datang sifat kibir. Sampai dalam kat dapur, dia tak tahu kat mana gula, dia tak tahu kat mana garam, dia tak tahu kat mana pinggan, dia tak tahu kat mana sabun basuh kat dapur, hati dia kotor. Siapa yang tak urus apa yang dia pakai, dia tak basuh sendiri, hati dia kotor." Kalau tuan-tuan baca Haitu Sahabah, Nabi SAW menguruskan diri beliau sendiri. Abu Bakar radhiyallahu anhu menguruskan diri beliau sendiri. Umar radhiyallahu anhu menguruskan diri beliau sendiri. Uthman radhiyallahu anhu menguruskan diri beliau sendiri. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menguruskan diri beliau sendiri. Bila kita baca, kita nangis. Tuan-tuan kalau baca, nangis. Satu-satu kehidupan mereka ni kalau kita baca, nangis. Tuan, yang kisah yang paling masyhur kita dengar, Sayyidina Umar tengah malam, dia dengan Aslam naik atas bukit tolong orang susah. Aslam kata, "Barang tu biar saya yang angkat." Umar kata, "Kamu nak tanggung beban saya di akhirat?" Terus Aslam senyap, tak berani dah. Orang hikmat macam tu, kita kalau nak berebut barang dia, tak dapat. Tu orang yang memang ada sifat. Yang baru-baru belajar ni, dia acah-acah. Takpelah, sila lah. Macam saya selalu, keluarga kan Cina, bila belanja makan, dia berebut. Dulu mula saya berebut, sekarang saya biar dia orang bayar. Tak ada gaduh, bergaduh kat meja makan tu. Ayah saya, pakcik-pakcik ni, bila bayar makan, macam tak begini, macam bertumbuk dekat depan kesia tu. Saya mula-mula dulu acah juga, sekarang saya biar je lah. Saya buat tak tahu. Dah ingat kadang-kadang saya tempahkan siap-siap pun, sedar dia orang bayarkan balik semula. Macam tu. Tak boleh menang. Itu orang yang kuat hikmat. Dia tak benarkan orang. Dia siasa nak mula ke depan nak buat baik. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba nak buat baik. Dia nak kebaikan. Lepas tu, Sayyidina Umar cakap, "Kamu nak tanggung beban aku di akhirat." Sebenarnya Sayyidina Umar tak tanggung beban tu.
dia takkan tanggung pun. Dia cuma risau kerana iman yang kuat, dia cuma risau. Dia tak tanggung pun aku. Kalau fikir kesusahan senoma siang malam buat da'wah, patut dia tak layak langsung untuk angkat barang guni tu, tak layak langsung. Patut aslam hamba dia angkat. Siapa-siapa pun datang dengan senoma, memang patut dia angkat. Dia bukan senoma yang angkat. Umar radhiyallahu anhu, orang banyak berjuang untuk agama, kalau dia nak rehat sikit pun tak apa, tapi dia angkat barang tu sendiri atas bukit. Sampai atas bukit, dia keluarkan barang-barang masakan tu, dia masak. Masa dia masak, aslam tengok Sayyidina Umar masak, tak berani nak tanya, duduk kat tepi, tak berani nak berebut. Sayyidina Umar masak, janggut dia panjang, jadi asap tu kena kat janggut dia. Aslam nangis tengok janggut dia yang tebal. Kemudian mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merah kerana kena asap, hidupkan api, bukan pakai dapur gas kan. Susah, berasap. Bila berasap-berasap, lepas masak, Sayyidina Umar layan keluarga tu, beri makan seorang-seorang anak-anak tu. Lepas anak-anak tu makan, dia bermain-main, dan Sayyidina Umar tengok budak-budak ni. Aslam ajak balik, Sayyidina Umar tunggu sekejap. Sayyidina Umar menikmati tengok budak-budak bermain-main. Khalifah yang sangat besar, seronok tengok anak orang tu bermain-main. Bila balik dia kata, Aslam, kamu tahu tak kenapa aku tunggu sampai anak-anak tu bermain? Kerana mereka bermain-main tu mengobat kesedihan aku tengok mereka menangis tadi. Mengobat hati aku tengok mereka menangis tadi. Pernah dia tolong orang, makcik tu kata, patut engkau ni jadi khalifah. Umar tu tak layak langsung jadi khalifah. Kalau kita macam mana? Makcik agak-agak lah kan. Makcik tahu tak siapa makcik cakap tu? Ni lah Umar kan. Umar tak nak, Umar kata, tak apalah makcik, nanti kalau pergi Madinah, jumpalah saya, kot-kot mana tahu saya jadi khalifah masa tu. Makcik tu sekali bila datang kat Madinah, tengok memang Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Memang dia khalifah. Orang tukut-tukutuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tak patut, dia orang susah. Sebenarnya tolong itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk tu kita belajar mengasihi keluarga, menyayangi keluarga. Kalau ada mak, jaga dengan baik. Ada isteri, jaga dengan baik. Jaga anak-anak, ada anak-anak, khidmat dengan baik. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia peluk anak dia. Dia peluk, dia cium anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kamu sayang anak ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, saya sayang anak ni." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masa kamu peluk, cium anak ni, Allah sangat sayang kepada kamu." Jadi tuan-tuan kena selalu peluk anak-anak, cium anak-anak. Kan, cium peluk anak ni satu amalan agama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan fikir, orang-orang dulu dia jadi contoh yang baik. Kita sekarang nak semua orang, kalau saya tanya kat sini, siapa nak isteri yang baik, angkat tangan. Soleha, lawa, seksi, silap kan. Semua angkat tangan. Yang kakak-kakak, siapa nak suami yang baik, jujur? Nah, jujur mesti orang. Siapa nak angkat tangan? Suami ada sekarang bertambah jujur, bertambah takwa, baik, soleh, nak? Siapa nak? Dia orang tak nak. Mesti dia orang nak kan. Siapa nak anak yang baik, keluar-keluar terus boleh baca macam Imam Isyak tadi kan. Boleh macam Imam Imam besar tu, boleh baca macam tu. Seronok tak? Anak keluar-keluar boleh baca Quran. Semua orang nak orang baik dalam hidupnya. Tapi tak ramai orang nak jadi baik. Ada orang jumpa saya, "Ustaz, agama ni semua tak ada Tuhan, susah-susah, tak payah buat undang-undang, peraturan." Saya tanya dekat dia, "Dek, kalau kau suka tak kalau mak kau ada 1,000 orang lelaki, ya maaf, dia berzina dengan 1,000 orang lelaki ni, tukar-tukar setiap hari, tipu bapak kau. Bapak kau pun sama." Dia jangan cakap macam tu. Tak payahlah sampai situ saya cakap. "Kau tenang tak kalau tengok mak ayah hari-hari bergaduh?" Saya tanya tuan puan yang dah dewasa-dewasa semua hebat-hebat ni, siapa tenang tengok mak ayah ni bergaduh kat meja makan? Siapa boleh tenang? Kita walaupun dah jadi penceramah, kalau tengok mak ayah masam muka kat meja makan satu sama lain, boleh tenang tak hati kita? Tak boleh tenang kan? Kita nak semua orang dalam hidup kita orang baik. Tapi tak ramai orang berusaha untuk jadi orang baik. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jadi orang baik. Mana-mana mereka pergi, mereka bawa kebaikan dalam dunia. Anak-anak di sisi Nabi, budak-budak kecil, Nabi solat kan, dia main atas belakang kepala Nabi. Dia dukung Nabi bawa macam kuda. Nabi solat, dia main atas belakang kepala Nabi. Anas bin Malik, dia kata, "Aku duduk dengan Nabi daripada umur 8 tahun sampai 18 tahun. Nabi tak pernah sergah aku dan Nabi tak pernah kata kenapa macam ni dan kenapa tak macam ni." Gila ke tak gila? Umur dia 8 tahun sampai 18, Nabi tak pernah sergah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sergah dia. Ada anak saudara Anas bin Nadar. Pernah dia pecahkan barang zakat kat rumah. Dia pecahkan barang. Sahabat semua marah. "Kau ni nyusahkan Nabi. Kau dah Nabi kutip, patut kau tolong Nabi, jadi khadim Nabi, tolong Nabi, khidmat Nabi. Kau pula menyusahkan Nabi." Orang makin hamun. "Kau tu Nabi kutip." Sekali Nabi SAW kata apa, "Jangan marah dia. Apa yang berlaku ni ditakdirkan oleh Allah sebelum dia lahir lagi." Anas bin Malik ceritakan kisah ni. Dia kata Nabi kata, "Biarkan dia. Apa yang berlaku telah ditakdirkan oleh Allah." Macam mana Nabi didik budak-budak ni? Tapi Anas bin Malik menjadi sahabat yang sangat besar dan hebat. Siapa duduk dekat sisi Nabi, semua menjadi orang yang hebat.
sebab dia terkesan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam mana kalau anak-anak contoh 8 tahun bercakap mama kat rumah, agak-agak budak tu kena dera tak? Mesti dah tercabut tulang semua kan. Wah, ini betul-betul ni kan, kena rotan yang Allah perintah, rotan tu rotan, tercabut-cabut rotan tu kan. Ha, sampai budak tu nazak tu kena belasah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Nabi ajar bimbing anak-anak ni dengan rasa sayang. Dengan rasa apa? Dengan rasa sayang. Lepas ni boleh buat macam tu, boleh insya-Allah eh. Ha, kakak-kakak balik rumah, tengok oh balik kerja, tengok anak yang kakak tengah pijak kepala adik. Adik tengah gigit telinga kakak. Yang kecil pula tengah sedekah barang-barang jiran sebelah. Habis semua sedekah, anak ustaz semua sedekah. Balik tak ada apa dah tinggal. Lari balik habis semua sedekah. Pen sedekah, buku sedekah. Biasa macam mana kalau kakak balik macam tu kat rumah? Ya Allah, bulan Ramadan mak dah bangun sahur awal, habis semua dah keluar kan? Bangun pagi tadi pukul 4 pagi, masak macam nak meninggal, balik baru nak berehat. Yang kau kakak, mak adik, kenapa buat adik capai ke telinga yang kakak kan dapat capai? Yang kau pula adik, kenapa gigit telinga kakak capai adik pula? Adik pun kena cubit juga kan. Adik kena piat perut, yang seorang kena tarik telinga. Semua yang kau pula sedekah barang jiran sebelah, semua kena marah. Yang kau kenapa? Yang kau kenapa? Bapak kau pula tak balik-balik, bapak dia pun kena juga. Bapak main pingpong kat pejabat kan. Bulan Ramadan baliklah awal, khidmat kat keluarga, gili-gili, masak buka, sahur. Ni tak pergi main pingpong pula kat pejabat, futsal ke petang. Penuhkan masa macam budak-budak sekolah, nak penuhkan takut berbuka jadi banyak aktiviti. Ni main sana. Jadi lepas tu apa jadi yang mak pun lah. Jadi lepas ni kakak kena tukar. Balik rumah macam tu buat macam mana? Kakak tengah ni, yang ni tengah bergaduh, bapak suami tak balik lagi, cakap macam mana? Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Macam tu. Itu tanda puasa Ramadan dah berjaya. Balik, ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Bahagia hati mak. Ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau balik-balik rumah, ayah dengan ceramah anak ayah ni, tiba anak pula kata, kenapa ni nak buat macam ni? Anak pula kata, ini semua telah ditakdirkan oleh Allah. Anak yang dengan ceramah. Kalau anak cakap macam tu, apa nak buat? Tampar muka dia sekali. Ini pun telah ditakdirkan oleh Allah. Itu kalau orang main-main takdir ni, jangan diterangkan sangat, jangan diterang-terangkan. Nabi SAW dan apa ulama ceritakan, orang yang meninggalkan usaha, yakin pada Allah, itu namanya kejahilan. Kejahilan, bodoh. Yakin pada Allah, tinggalkan usaha. Tak payah kerja, tak payah pergi hospital, tak payah jumpa doktor. Itu namanya kejahilan, maaf saya sebut, kebodohan. Dia tipu diri sendiri, dia malas, dia cakap Allah bagi rezeki. Itu namanya menipu diri sendiri. Orang yang paling kuat iman, Abu Bakar Siddiq, hari pertama jadi khalifah, dia pergi pasar, pergi bekerja. Perintah Allah berusaha, perintah Allah berusaha. Tapi ada orang yakin pada usaha, meninggalkan keyakinan kepada Allah, tu namanya kesesatan. Tu namanya apa? Kesesatan. 10:30 kan? Bukan 2 jam macam kan? Jadi, tuan-tuan dan perempuan sekalian, untuk tu kita berusaha, pertama dalam keluarga, tingkatkan rasa kasih sayang. Dulu kita sayang sebab dunia, sekarang kita sayang kerana Allah. Boleh insyaAllah? Pegang tangan isteri, pegang tangan suami, pegang tangan anak-anak, janji dengan Allah, ya Allah, ni amanah kau pada saya. Walaupun isteri dah tak cantik, walaupun suami dah tak handsome, kita bertanggungjawab untuk pimpin dia buat masuk syurga. Jangan mengalah awal-awal. Nabi SAW pimpin tangan semua manusia, kita pimpin setiap ahli keluarga kita, kita jadi orang bertanggungjawab. Bawa mereka sampai masuk syurga. Boleh insyaAllah? Siapa niat nak jadi lelaki begitu, angkat tangan. Nak pimpin tangan keluarga, jangan lepaskan sampai masuk syurga. Jadi yang paling baik, dulu kita jadi baik sebab nak mengorat dia, sekarang kita jadi baik untuk dibawa dia masuk syurga. Dalam syurga jangan risau, isteri tuan-puan yang tuan-tuan yang tak cantik semua jadi cantik semula. Dalam syurga dia paling cantik daripada semua bidadari yang ada. Dia akan jadi lebih cantik daripada semua bidadari yang ada. Wanita salihah, dia paling cantik daripada seluruh wanita dalam syurga. Daripada pembantu-pembantu dalam syurga, semua kakak-kakak ni akan jadi paling cantik sekali. Kalau dalam dunia sekarang, bidadari paling tak cantik, Musnad Ahmad. Bidadari yang paling tak cantik, yang paling biasa dalam Sahih Musnad Ahmad, dia hulur jari dalam dunia. Hadis Musnad Ahmad, hulur jari dalam dunia, sinaran matahari itu pun kalah. Bercahaya ke tak? Tuan pun tak faham sangat kan? Saya pun dah tak apalah cukup lah tu kan? Bulan Ramadan ni, jadi sebab tu belajar berkasih sayang. Perkara kedua dalam rumah tangga kita, tanda bezakan rumah orang Islam dengan bukan Islam. Rumah kita hidup dengan Quran, hadis Nabi, dengan solat, dengan amalan agama. Kesian banyak rumah-rumah hari ni, kita berkeluarga, berkahwin bertahun-tahun, kita cakap macam-macam. Ada keluarga hari tanya, nak makan apa? Yang buka mana hari ni? Nak jalan mana? Nak tidur mana?
Tapi dalam keluarga tak pernah pun tak kata yang Allah sayang kita, bagi rezeki kat kita. Kahwin 20 tahun sekali pun tak pernah kata yang Allah baik pada kita. Tu pun tak pernah keluar. Ada orang sampai kahwin lama-lama sampai senyap dalam rumah tangga. Tak usah lama-lama, ada orang kahwin setahun dah tak bercakap lah. Balik kampung raya 8 jam senyap dalam kereta, tak tahu nak cerita apa dah, diam je. Cakap bergaduh, baik diam. Di dalam kereta senyap, tak macam cakap. Asal bercakap je bergaduh, hilang ketenangan. Mustahil keluarga orang Islam tak tenang, mustahil. Sebab Islam ni ketenangan. Islam ni apa dia? Ketenangan. Islam ni tenang. Keluarga orang Islam mesti tenang. Keluarga orang Islam mesti tenang. Ada seorang kelas tu, pasangan suami isteri dekat US, dia asyik bergaduh. Cerita zaman sekarang, dia asyik bergaduh. Bergaduh je. Apa dia buat? Dia keluar, suami dia stres, keluar rumah. Dia tengah jalan-jalan dekat masjid, dia tengok orang Islam tengah makan dalam dulang. Makan dalam apa? Dalam dulang. Jadi orang kat masjid ni ajak dia makan sekali. Dia pun dalam terpaksa duduk makan sekali. Yang makan tu pula ada kulit hitam, ada kulit merah, ada kulit biru. Pelik punya kulit, campur-campur. Lalu negara kan orang Islam macam tu. Jadi macam-macam color kulit. Bulu tak payah cerita lah. Yang bulu sikit, bulu tebal, ya Allah kan. Kuku besar, kuku kecil. Makan satu dulang. Jadi yang dia ni makan sekali. Dan dia tengok orang tu makan selera je. Orang kat masjid mana kira kuah-kuah begitu-gitu ha. Jadi apa dia buat? Dia pun, Imam Nawawi kata dua sunnah. Satu sunnah makan berjumaat. Satu lagi sunnah makan satu bekas yang sama. Kalau tuan-tuan dapat berjumaat pun dah Masya Allah cukup baik. Kau dapat satu bekas yang sama, lagi baik, lagi sempurna. Sebab satu bekas ni menyatukan hati. Ada satu keluarga asyik bergaduh. Nabi tanya, kamu makan berjumaat tak? Dia kata, tak. Nabi kata, makan berjumaat. Ada satu keluarga dia makan tapi tak pernah cukup. Nabi kata, kamu makan berjumaat tak? Dia kata, tak. Nabi kata, makan berjumaat. Makan berjumaat. Rupanya makan berjumaat ni amalan Islam. Jadi apa dia buat? Dia beritahu ke isteri dia yang mari kita makan berjumaat. Dia pun makan dalam dia makan dengan isteri satu pinggan. Bila dia makan satu pinggan, tengah-tengah dia makan, dia jadi berkasih sayang. Tak bergaduh. 2-3 bulan makin baik. Jadi isteri dia kata, abang, kita semenjak makan ni, kalau perasan tak perasan, kita dah tak bergaduh. Pelik tak bergaduh kan? Susah juga tak bergaduh kan? Jadi kita makan dah tak bergaduh dah. Bayangkan kita baru makan cara orang Islam. Agak-agak kalau kita masuk Islam, macam mana hidup kita? Mereka mula makan, mereka masuk Islam pasangan ni kerana makan cara orang Islam. Baru ni saya jumpa satu orang, saya ringkas kat tuan-puan, kat bengkel, dia marah orang Islam, dia marah-marah-marah. Saya nak jawab, dia potong. Jadi saya sabar je lah, macam mana kan? Dia tinggi-tinggi suara, marah orang Islam, Islam ni berperang, Islam tak betul. Dia tengah marah-marah-marah. Chinese, saya pun Chinese juga. Dia marah-marah-marah-marah, saya pun angguk je kan. Dengan marah-marah orang Islam lah, macam tu lah. Cakap-cakap makin tinggi suara. Saya pun diam je. Saya nak jawab, tak boleh, saya diam, sabar je. Dah habis dia cakap, saya bagi kad kat dia. Saya kata, abang, kau nak marah lagi, jumpa saya. Sebab sebenarnya tak dapat nak jawab, geram juga kan. Jadi saya bagi kad, abang kalau tak dapat nak ni, kalau abang nak marah, jumpa saya. Sekali malam tu dia telefon. Allah, sambung lagi. Betul-betul dia telefon, saya acah-acah je. Sekali dia telefon malam tu. Rupanya dia ada masalah keluarga juga. Saya ceritakan, dia marah saya. Dan sekali saya dengar, pasal habis dia cakap, saya cakap-cakap sikit. Saya pujuk dia masuk Islam. Dia beritahu dia nak masuk Islam. Saya tanya sebab apa dia masuk Islam? Dua sebab. Satu, dulu masa saya kat Johor, dia kata saya sekolah. Setiap kali orang kat Johor dia buat mandu rasul tu, dia makan nasi ambeng tu kan. Jadi makan dalam dulang. Jadi bila dia tak ada, cik ustaz dia kata, kalau acong tak duduk makan sekali, kita semua jangan makan. Dia pesan kat acong, kalau kau tak datang hari mandu rasul esok, kami semua satu sekolah tak makan. Kami cari kau kat rumah baru kita mula makan. Dia rasa macam dia orang hebat sangat sampai dia kena ada makan sekali. Jadi dia sampai sekarang dia ingat kenangan yang indah tu. Kedua, dia kata, ini ustaz sudi dengan saya cakap. Biasa kalau saya hentam satu orang Islam bagi 1,000 kan. Kita biasalah orang tu salah 1,000 kita bagi. Orang tak Islam marah kita patut sebab hati dia sempit. Orang tak kenal Tuhan marah kita patut. Allah kata dalam Quran, "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Allah, orang yang berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan hati dia, hidup dia. Orang ingat Allah mesti tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dia masuk Islam. Sebab apa? Kisah makan berjumaat. Jadi hari ni tuan-tuan, bulan Ramadan kita makan berjumaat kan? Jadi makan berjumaat. Boleh insya-Allah. Kalau boleh satu dulang, kalau boleh suap makanan mulut isteri. Siapa suruh suap makanan mulut isteri angkat tangan? Valentine buat. Hidup ni kena romantik sikit kan? Dulu masa mula kahwin ingat lagi bukan main, semua nak suap. Suap makan lah, makan pun tak berapa lalu, tengok muka, termenung, tengah makan pun ngacau-ngacau. Tu baru kahwin ke tak ingat dah? Teruk juga eh.
Ada kawan saya di Arsem, dia nak suap saya. Dia kata, ustaz, sunnah suap dekat kedai makan. Maksud tu nasi berlauk pagi-pagi bukan bulan Ramadan lah. Dia kata, ustaz, insyaAllah, ustaz tadi kuliah subuh kata sunnah saya nak suap ustaz. Dia pun nak suap saya. Saya kata, tak apalah Haji, sebab dia makan nasi berlauk. Lepas tu kuah pula sampai ke sini kan. Sampai ke telapak-telapak ni. Alah Haji, Haji ni dia nak suap. InsyaAllah ustaz, dia pun tak apalah Haji, tak apalah. Saya macam tak over tengok lain macam tangan tu kan. Kalau dia sikit kat ujung tak apa, betul-betul suap memang makan. Jadi dia pun, saya pun terpaksa buka mulut. Ya Allah, kalau dia suap tu rasa macam kembang-kembang tekak ni. Rasa macam 3-4 hari tak payah makan ni. Tangan pula memang memang apa, berbulu sampai ke jarinya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, makan berkasih sayang, makan berjumaah dalam keluarga. Mulai hari ni makan dengan anak-anak, dengan mak ayah makan. Ni balik kampung saya sekala kan, jangan buka handphone. Imam Ghazali kata, menguap depan kawan pun adab yang buruk. Menguap depan kawan, menguap depan guru tu memang lagi teruk lah. Kalau menguap depan ustaz, depan cikgu, tu memang buruk tu lah. Kita kalau majlis ilmu kan suka menguap. Tengah khutbah tu, ya Allah, tak tahu betapa berdosanya kita. Orang berkhutbah kita macam nak meninggal, macam 10 tahun tak apa, tak tidur. Kalau semayang terawih, macam dah 30 tahun semayang. Sebenarnya baru malam ni semayang. Tapi rasa macam, ya Allah, subhanallah, macam wali Allah dah. Kalau buat 8 rekat, 3 witir ni, rasa macam balik tak payah pakai kereta, terbang je kan. Baru semalam semayang sekali, orang dulu hari-hari. Jadi, saya tengok kat kedai makan, kat Kepong, dia satu kedai tu makan, maaf saya cerita ni, dia makan, dia makan apa? Semua kedai tu pegang handphone. Saya ringkaskan, satu keluarga Cina duduk, dia tak pegang phone. Saya kata, bagus keluarga Cina ni. Bukan sebab saya Cina lah. Sikit lah sikit. Tiba-tiba, Cina tu keluarkan phone juga. Lepas dia order, dia tengok phone. Tiba ayah dia cakap dengan cucu. Cucu tak layan. Macam tak nak cakap. Dia cakap dengan anak dia, yang lain pun tak cakap. Tiba ada anak dia nampak yang pandai sikit. Saya rasa ni yang akan bayar makan tu, kaya sikit nampak. Dia tengah duduk, dia cakap dengan bapak dia sambil pegang phone. Lepas tu dia angguk macam ni. Dia angguk. Dia cakap dengan bapak dia. Saya tengok, saya sedih. Semenjak itu saya fikir, apa guna kita jadi orang pandai, orang cerdik, banyak duit, atau apa saja keadaan hidup kita, tapi kalau mak bapak cakap, kita tengok telefon. Semenjak saya, malam tu juga saya type panjang-panjang kisah tu, saya hantar kat family saya mula-mula sekali. Saya hantar kat adik-beradik saya. Saya kata, jangan siapa pun pernah buka phone depan mak ayah. Cakap dengan mak ayah, balik kampung tak berapa kali setahun. Kita rasa macam kejamnya orang tu. Tak balik-balik 5-6 bulan. Cuba tuan-tuan kenang berapa kali tuan-tuan berbalik dah setahun ni. Berapa kali balik dalam bulan Ramadan ni, berapa kali dah balik. Saya sekali jumpa mak ayah mertua, sanggup tengok phone. Ada orang duduk dengan mak ayah mertua. Jadi macam orang tak ada adab. Sebab tu nak tahu kita baik atau tak, bagaimana kita dengan keluarga kita. Ada orang baik dengan semua orang, tapi dengan menantu pula lain macam perangai dia. Ada orang baik dengan semua orang, tapi dengan mak ayah mertua dia pula teruk. Sebab tu ukuran kita bagaimana kita dengan keluarga kita. Dekat surau ni, maaf saya sebut, kita semua nampak sama, termasuk yang berceramah ni. Nampak tak mungkin, tapi bila sampai ke rumah jadi orang lain. Masuk rumah senyum pun tak nak. Sebab tu Nabi kata, orang yang rumah dekat dengan rumah aku dalam syurga, pertama orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Siapa tuan puan nak rumah dekat rumah Nabi dalam syurga, angkat tangan. Pertama orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Kedua, orang yang buat baik terhadap isteri dia, ataupun orang yang buat baik terhadap suami dia. Sebab tu ukuran agama kita. Sebab tu Nabi kata, terbaik di kalangan kamu ialah orang paling baik terhadap ahli keluarga dia. Aku orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Jadi tuan-tuan mulakan dalam keluarga, tutup phone. Dengan mak ayah simpan phone, dengan anak-anak tu simpan phone. Anak-anak pada kecil ajar dia belajar hormat orang lain. Kadang anak kita cuit kali ke sibu, ayah, oh ayah. Ha, apa dia? Anak pun tunjuk kertas dengan pen. Apa benda tunjuk kat ayah ni setakat pen kertas? Tak ada apa, bukan kira matematik pun. Dia sebenarnya nak tunjuk apa kat ayahnya? Dia bersyukur. Dulu pen dengan kertas tu dia makan. Sekarang dia dah tak makan pen dengan kertas tu. Tapi kita tak syukur. Anak kala tunjuk kat bapak, kala tu keluar-keluar pula. Ya Allah, cikgu kau ajar kala je, senang betul makan gaji cikgu kau. Ajar mengada je ajar gaji kan. Ada lain ajar, kita pergi tengok. Ya Allah, kala je. Rupanya anak tu nak kala tu dekat 2 jam setengah kala dekat sekolah tu. Mengala tu baring-baring, melentang, baring, tak sabar nak tunggu ayah dia datang. Ayah dia tengok kala tu macam mana. Okey lah. Patut kata, ya Allah, cantik betul kau kala. Macam mana boleh lawa sangat kala? Siapa bapak kau? Kan? Siapa bagi kau pandai? Allah bagi kau pandai. Syukur pada Allah. Tu pun nikmat dalam hidup. Tapi kita tak ajar anak kita bersyukur. Semenjak sebab tu, anak-anak daripada kecil makin dia besar kurang bersyukur. Makin besar dia kurang bersyukur. Dia kurang bersyukur. Dia jadi orang kuat komplain. Bapak dia ajar, semua benda dia komplain. Nabi, hujan pun Nabi tak komplain.
Nabi pergi kena kat hujan, Nabi mandi hujan. Sahabat kata kenapa? Nabi SAW bersabda, hujan ni rahmat Allah. Kenakan diri kat hujan. Nabi makan, tak pernah komplain makan. Kita sekarang orang Islam dah terbiasa komplain makan. Tengok makan je komplain. Kotor, busuk, tak sedap. Nabi tak pernah komplain makanan sekali pun dalam hidup dia. Sahabat pergi kerajaan China, kerana tak komplain makanannya, satu kerajaan terkesan. Dia diberi makan buah masak, menteri-menteri. Ada orang biasalah, mana-mana tempat ada orang yang dengki, khianat, takut, ada kepentingan. Jadi apa jadi? Dihidangkan benda-benda masam pada sahabat. Dia nak tengok sahabat ni buat muka yang tak baik depan raja. Tapi tahu apa sahabat buat? Sahabat tak komplain makan tu. Dia senyum, dia makan sikit-sikit tu, dia pelan-pelan, dia pelan-pelan, dia orang kawal muka dia. Sikit pun tak tunjuk muka yang membuat orang lain rasa sedih. Tu sifat orang Islam. Lepas tu orang tanya dia kenapa tak komplain. Dia kata, tuanku, makanan ni sangat baik untuk kami. Kami tak tengok apa yang kami makan, tapi kami lihat siapa yang beri kami makan. Kami orang Islam diajar, tak tengok apa yang kami ada, tapi siapa yang beri kami apa yang kami punya. Apa yang siapa yang beri? Makanan kita siapa yang beri? Allah yang beri. Nak sampai nasi, ada orang susah payah, bersawah, siang malam. Untuk itu, tuan-puan sekalian, belajar kasih sayang dalam keluarga. Tingkatkan kasih sayang. Saya beritahu tuan-puan, ramai orang saya jumpa, anak-anak yang dah tak percaya Allah, yang dah tak nak sembahyang. Punca utama dia, satu, iman. Kedua, keluarga tu tak rapat, tak ada kasih sayang. Mak ayah dia tak rapat dengan anak dia. Ada orang anak tak bertegur 2-3 tahun. Budak sekolah menengah pun, ustaz anak saya tak bertegur 2 tahun. Seorang umur 16, seorang umur 15. 2 tahun tak bertegur. Sebab apa? Teruk dah anak saya, tak boleh buat apa dah ustaz. Semayang tak nak, bertegur pun tak nak. Dalam WeChat semua campur dengan orang mana-mana tah. Internet, kawan-kawan orang Korea, orang negara, tak tahu nak buat apa dah. Dekat kantin dalam orang Korea, macam nak buat? Saya kata dekat dia, bawa lah kak, anak dia 2 orang jumpa saya. Cerita pasal Nabi, cerita pengorbanan Nabi, sahabat. Tak sampai setengah jam, lepas cakap dia orang peluk-peluk, dia orang nangis. Jadi saya nak beritahu tuan-puan sekalian, salah siapa sebenarnya? Salah kita tak hidupkan rumah tangga kita dengan amalan Quran dan hadis Nabi SAW. Tak beri masa untuk keluarga. Untuk itu kena beri masa untuk keluarga. Saya beritahu tuan-puan, jangan menyimpan anak-anak ni, jangan bergaduh. Imam Ghazali pesan, satu, didik iman, satu, kasih sayang. Kau nak bergaduh, jangan pernah gaduh depan anak-anak. Dia merosakkan jiwa anak-anak. Depan anak-anak kau nak bergaduh, suruh anak tidur dulu, lepas tu bertumbuk kan. Taklah, kalau jangan bergaduh lah. Orang Islam nak gaduh, buat apa kan? Kita semua dah dewasa, matang. Kat luar kalau tengok bergaduh, viral, betul tak? Kalau tengok kat luar bergaduh, menjerit je kat pasar, viral ke tak gambar video tu? Menjerit je kuat-kuat, 2 minit menjerit, viral ke tak? Dalam rumah 2 jam menjerit. 2 jam menjerit. Sebab tu, bila kita ditonton ke depan orang, nampak benda tu buruk ke baik, semua orang boleh nilai. Sebab tuan-puan sekalian, kita jaga sifat akhlak kita dalam keluarga. Boleh insyaAllah semua sekali. Jadi tuan-puan dah 10.42 dah. Saya ada satu perkara penting lagi. Saya nak kongsi tuan-puan, saya ada tulis buku doa. Keluar rumah kaki kiri. Keluar rumah kaki apa? Kiri. Baca doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Saya baca doa ni, Allah jaga dia, Allah cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Baca doa ni. Kedua, saya sebut dah laju boleh faham kan? Semua orang hebat ni, bandar-bandar semua ni kan. Ada sahabat Nabi ada masalah hutang, Nabi yang masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali selawat. Sahabat tu buat, masalah hutang dia selesai. Saya selalu buat 2 hari selesai, lepas tu tak buat-buat lah. Selalu time susah je ingat. Cuba tuan-tuan buat, insyaAllah selesai hutang. Ada lagi, hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. 7 kali pagi dan petang saya baca doa ni, tak ada berita sedih menimpa dia walaupun dia tak yakin. Satu lagi, kalau hilang apa-apa sedih, Nabi kata siapa baca ni, saya Muslim dapat pahala dan ganti lebih baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati, atas musibah ni, wa akhlifli, gantikan khairan minha. Setiap kali susah, sedih, hilang sesuatu, sebenarnya Allah nak beri sesuatu yang lebih baik. Baca doa ni, Ummu Salamah suami dia meninggal, kisah cinta dia panjang, dia baca doa tu dapat kahwin dengan Nabi SAW. Mana-mana kakak-kakak dah lama tak ada kan, boleh baca, nanti dapat suami baru. Betul, kalau tak nak pun tak apa, nanti dapat dekat dengan Nabi seperti 2 jari tu, insyaAllah. Baca doa tu. Abang saya hilang laptop, dapat laptop baru. Isteri saya hilang handphone, dia kata abang dah baca-baca tak dapat lagi. Tengok esok air lahir, dapat juga. Dia kata makbul doa ni. Lepas ni kau umat semua hilang kan, kata. Satu lagi, siapa umur 40 tahun ke atas, angkat tangan. Malam ni jangan tidur selagi tak hafal ayat ni. Ini saya punya cadangan, bukan wajib. Surah Al-Kahf ayat 15. Dalam ketika berumur 40, Abu Bakar Siddiq baca doa ni. Jangan tinggalkan doa ni. Dan Allah beri semua keluarga kita hidayah. Masyarakat yang Talha nak didegil, Talha radhiyallahu anhu kata, kenapa tak baca doa ni? Doa ni membuat semua keluarga kita insyaAllah akan mendapat hidayah.
Jadi baca dalam doa ni Al-Ahqaf 15. Buku ni saya ada jual kat luar tu. Satu lagi Manzil Hadiah Saya Abu Daud. Satu orang sakit ambil baca ayat Quran dan dia sihat. Doktor hospital wajib pergi. Dua doa lagi lah wajib kita baca. Jadi amalkan Manzil ni ada 7 ayat munjiat. 7 ayat munjiat ni ada baca dan tengok makna ni, insyaAllah jadi ubat bagi macam-macam kesedihan, penyakit. Kalau tengok ayat dia pun dah terubat hati, tekanan sebagainya. Kemudian saya ada tulis buku Isteriku Bidadari, buku terbaru saya, 11 kaedah bimbing keluarga. Banyak perkara saya nak cerita tapi tak sempat. Ada 11 kaedah saya tulis lepas mak saya meninggal. Saya niat kalau apa halnya saya hadiah untuk mak saya, tapi saya tak hadiahkan buku kat tuan-tuan lah, eh. Ada kalau ni ramai wanita baca jadi ubat untuk mereka. Untuk laki pun bagus baca. Ramai baca sampai muka surat 6 je dia dah nak peluk keluarga, sayang keluarga. Rasa jadi tiba-tiba nak peluk keluarga, tapi lepas tu tak baca-baca dah sampai muka surat 6. Jadi kalau abang beli buku ni nanti, kalau tak larat baca semua, baca sampai muka surat 6 je. Satu lagi, Perjalanan Hidayah Umat tentang orang-orang mati syahid. Ada 100 kisah sahabat mati syahid. Ni saya tak tulis, saya cuma kumpulkan. Ada 100 kisah sahabat mati syahid supaya kita hargai agama ni. Agama sampai pada kita dengan dakwah, perjuangan sahabat-sahabat. Satu lagi, Menelusuri Cinta, Melihat Dengan Cinta, Mendengar Dengan Cinta, Melalui Hidup Dengan Cinta. Bila kita lalu hidup dengan cinta, hidup tak penat. Setakat lapar tak ada hal, setakat minum pun tak ada hal. Kalau orang beriman untuk Allah, bagi nyawa pun tak ada hal. Jadi setakat lapar dengan Allah, jangan tunjuk sangat lapar. Semangat bulan Ramadan, jangan tunjuk sangat letih macam 10 tahun tak makan. Sebenarnya 10 tahun dah makan. Ada orang pagi-pagi pergi kerja macam nak meninggal. Dia kerja teruk sampai malam nak tidur. Baru 10 pagi dia nak tidur. Sebenarnya dia makan tadi pagi pukul 5 baru. Baru 5 pagi tak makan. 6, 7, 8, 9, 10. Baru 5 jam tak makan. Dia tunjuk ke Allah macam setahun tak makan. Jadi bulan Ramadan jangan buat letih sangat, semangat. Bersemangat. Jangan letih, semain tarawih pun tidur je kan. Bersemangat. Jadi begitu, saya tulis buku, tuan boleh dapat kat luar nanti. Saya nak cerita dengan tuan-puan, sambil buat apa kita? Nak balik dah kan? Kerja so kan? Sampai Zuhur? Sahur. Tinggal saya je kan? Last saya cerita, tuan-puan sekalian. Untuk tu jaga perintah Allah sungguh-sungguh. Agama ni mahal, lebih mahal daripada segala-galanya. Saya nak cerita sikit, mungkin tuan-puan pernah dengar kan? Maaflah, cerita-cerita je malam ni, dah malam-malam kan? Saya... masa saya kecil-kecil dulu, mungkin tuan-puan pernah dengar, adik-adik saya 12 orang. Sekarang ada 6 agama Buddha, 6 agama Islam. Masa saya kecil-kecil dulu, mak bapak saya dalam kata lain tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Satu hari masa saya, kat rumah saya setiap tahun buat pesta arak. Pesta arak, tahun baru Cina je buat pesta arak. Ramai orang datang rumah saya. Sewaktu saya kalau tengok orang cerita, orang buat apa nama tah benda-benda yang maksiat ni, bukan saya sedih, tapi saya nak mengamuk-ngamuk, nak marah-marah, saya tak mampu. Sebab saya benci maksiat tu, tapi saya sayang orang tu. Saya kenal macam keluarga saya dulu. Saya nak benci orang ni payah. Alhamdulillah syukur, sebab saya tahu keluarga saya macam mana. Saya tak reti kalau nak, maaf saya sebutkan, macam sinis-sinis ke orang tu, masjid tak pernah nampak. Saya dengar macam tu pun saya tak berapa larat nak cakap macam tu. Saya sebut ni sebab keluarga saya macam tu. Daripada kecil saya dengar. Satu hari kat rumah saya buat pesta arak. Masa tu bapak saya kaya, senang. Sebelum bankrupt masa umur 15, keluarga saya susah. Sebelum tu senang. Saya anak ke 10 daripada 12. Abang kakak saya semua senang-senang dah lah. Tiba-tiba masa saya kecil-kecil ni, saya pergi sekolah. Ada seorang cikgu matematik bagi ceramah. Untuk tu tuan-puan, cikgu ke apa-apa, tuan-puan punya kerja, niat kat mana-mana buat dakwah, sikit pun tak apa. Mungkin tuan-puan tak nampak kesan dia hari ni, tapi perkataan tu ramai orang dahagakan. Quran hadis ni manusia dah ada nak dengar. Kita tak nampak kesan serta-merta, tapi Quran dan hadis ni ada kesan yang sangat besar. Kesan yang sangat besar. Saya kat sekolah, seorang cikgu matematik sebelum mengajar maths, 5 minit dia akan bagi nasihat. Dia kata satu hari tu dia selalu mengajar doa-doa. Saya dengan saya tiba-tiba ikut apal doa sekali. Satu hari dia kata tinggal satu solat, 80 tahun dalam neraka. Tinggal satu solat, 80 tahun dalam neraka. Tiba-tiba saya nangis. Dia cerita pasal neraka sikit. Siapa tinggal satu solat tertulis di pintu neraka, orang ni mesti masuk neraka. Siapa tinggal subuh tadi contohnya, nama dia naik kat pintu neraka, fulan mesti masuk neraka dulu. Saya dengar saya nangis. Saya dah tak tahu apa nak buat. Saya balik rumah tengok mak, tengok ayah nangis. Saya pelan-pelan, cikgu tu dakwah-dakwah, saya tanya dia banyak soalan. Saya pelan-pelan pergi masjid ikut pintu belakang. Pelan-pelan ikut masjid pintu belakang. Bapak saya garang. Dia tahu saya pergi masjid, dia angkat kayu, dia pukul saya. Dia garang. Dia tak pernah cakap dengan anak-anak. Dia dengan mak saya baik, romantik. Tapi dengan anak-anak garang. Dengan mak tak berhenti berbual. Dengan anak sepatah pun tak pernah cakap.
Tapi kami hormat dia sebab dia sayang mak. Mak pun hari kata bapak sayang korang. Saya kata tak apalah kena tipu dengan mak ni kan. Mak hari cakap, tapi kami hormat sebab mak hari puji pasal ayah. Tapi dia tak pernah cakap. Ha, tu bagus kalau tuan-puan nak anak-anak jadi baik. Ha, mak akan selalu cerita baik pasal ayah. Dan ayah pun akan selalu buat baik lah kat mak tu. Kalau tak, dia tak jadi. Jadi mak saya tengah masak-masak, bapak saya peluk dia dari belakang. Ha, tu sunnah yang dia amal. Peluk, cium mak saya. Jadi kami pada kecil-kecil selalulah tengok asyik-asyik yang kira lucah juga lah. Ha, peluk dari belakang. Lepas tu kadang mak siram bunga, bapak tolong betulkan pasu mak, bapak betulkan mak kan. Ha, mak masuk bilik air paling seram, bapak masuk sekali tu yang tak faham. Jadi kami adik-beradik semua kahwin awal. Ha, tengok asyik-asyik macam tu. Umur 23-24 semua kahwin sebab dah teruk dah. Semua kahwin. Tapi bapak saya garang. Saya pelan-pelan saya baca. Dia kata kalau gerak sekarang, kami gerak sekarang. Bapak saya tak akan makan kalau mak saya tak ada. Ini betul-betul ni. Mak saya tak ada, bapak saya tak makan. Perlu pergi jauh-jauh. Kadang-kadang kerana mak tak pergi, jauh-jauh kami pergi Pahang ataupun Johor, pergi KL balik semula, tak makan, minum air je. Sebab mak tak ikut. Jadi kerana kisah cinta mereka, kami anak-anak selalu kelaparan. Mereka bercinta, kami lapar. Satu hari tengah-tengah saya dalam bilik, saya nyorok-nyorok, saya belajar kenal Allah. Saya mula belajar Quran sendiri, belajar hadis Nabi sendiri. Saya pergi masjid nyorok-nyorok, mana-mana tempat nak baca-baca buku sendirilah. Tengah-tengah saya baca-baca dengan adik saya yang ke-12, saya anak ke-10. Tengah-tengah saya dengan adik saya lawan-lawan hafal Quran. Kami semangat belajar Quran, hafal Quran dengan adik saya yang nombor 12. Tengah-tengah baca, satu hari mak saya masuk bilik tu. Biasa saya kunci, tak kunci pintu. Mak saya masuk, saya kata habislah saya hari ni. Mak saya masuk-masuk, maaf mak saya masa tu seksi, pakai skirt je, lawa mak saya. Rambut colour. Ha. Yalah, tengok anak Isa macam mana kan? Ada rasa nak muntah kan? Itu memang saja cakap macam tu. Nah, lepas tu tiba-tiba tengah-tengah saya baca, mak saya mula berubah. Dia kenal Allah, dia belajar sembahyang, dan dia pakai tudung. Tudung ni kecil je. Nah, tapi saya hargai, saya suka. Sebab dia ada niat untuk berubah jadi lebih baik. Sampailah dia berubah hari demi hari, sampai hari-hari terakhir dia dalam dunia. Kemudian tengah-tengah saya baca, lepas 6 bulan macam mimpi. Hidayah ni bukan kita yang beri, Allah yang beri. Tuan-puan tak payah heran sangat tengok orang jahat. Sebab dengan tuan-puan takkan heran juga bila Allah ubah dia jadi orang baik. Tu nampak orang jahat mana, tanda tangan dia. Tu tugas kita. Tak usah nak mengamarah, tak usah nak ngamuk-ngamuk. Tanda tangan doa untuk dia. Kita benci maksiat dia, tapi jangan pernah benci orang tu. Sekali dia jadi baik, esok sebab dia, Allah maafkan kita. Doa, ya Allah tukar dia tak faham, beri dia hidayah. Beri, jadikan dia berubah jadi baik. Jadikan dia sebab orang lain jauh pada kau, dekat pada kau. Kaya jumpa, bila kita jumpa orang alim-alim, dia selalu hargai kita. Mana-mana kat Malaysia, carilah siapa-siapa orang baik-baik. Dia suka hargai orang. Walaupun dia mungkin kita guru lain, semua lain, tapi dia hargai. Saya jumpa beberapa orang yang dipeluk. Ustaz, tahniah, syabas buat dakwah. Terima kasih buat dakwah. Saya tak mampu buat dakwah macam ustaz. Dia buat dakwah daripada kecil lagi, orang alim ni, mengajar ilmu siang malam. Dia kata kita buat dakwah. Sebab apa? Sebab dia orang dekat dengan Allah. Dia tahu ada tempat yang dia tak boleh pergi. Ada tempat orang ni pergi. Dia hargai orang. Nangis-nangis dia cakap terima kasih. Saya nangis sebab kita tahu macam mana hidup kita. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, bapak saya tengah baca-baca. Setiap malam saya buat baca Quran, baca hadis. Pukul 10:30 saya buat kat rumah saya. Setengah jam saya dengan adik saya belajar. Tengah-tengah saya baca, bapak saya datang. Sebab tu penting istiqamah dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan, mulai hari ni saya minta setiap orang baca Quran dalam rumah 5 minit paling kurang sama keluarga, mesti 5 minit baca hadis Nabi. Jangan tinggal. Semua orang kena buat. Ustaz, tak ustaz, alim, tak alim, semua buat. Baca, belajar Quran. Cek Fatihah ni contoh, 5 minit. 5 minit baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gila-gila, kadang suami, kadang isteri. Buat kat rumah. Kalau tuan-puan buat dalam masa 3 bulan, InsyaAllah rumah tangga tuan-puan akan berubah. Itu jaminan saya lah. Saya berani jamin sebab memang Allah dah jamin lama dah. Kalau 3 bulan tak berubah, jumpa saya, tampar muka saya. Tapi saya check lah, kalau banyak tinggal baca seminggu sekali, saya tampar balik semula lah. Dia syarat dia setiap malam tak boleh tinggal. Dia tak boleh kadang-kadang baca, kadang tak. Tengah-tengah saya baca, bapak saya duduk. Macam mimpi. Tapi itulah hidayah daripada Allah. Ni bulan Ramadan, doa makbul, banyak doa. Jangan malas-malas doa, banyak-banyak doa. Sebelum buka tu, kalau boleh setengah jam sebelum buka tu doa. Kita jangan takut nak doa. Doa je, tak payah malu. Orang tak kan, belum buka lagi lah, lantak dia orang lah. Tak ada ditanggung seorang-seorang doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang banyak hadis, bukan sikit. Ada yang sahih pun beritahu, sebelum dekat-dekat buka puasa tu doa makbul. Dia doa panjang-panjang. Jangan doa buka puasa tu dah azan, memang tak boleh langkah tangguh dah. Sebelum doa azan tu setengah jam doa bahasa Melayu je, cakap-cakap lah, cerita apa tuan-puan nak, semua cerita kat Allah. Panjang-panjang doa. Lepas tu tiba-tiba
bapa saya duduk, umur dia masa tu 60 tahun, rambut semua dah beruban. Saya buat amalan ni lebih kurang 6 bulan kat rumah. Saya dah masuk tingkatan 1, umur saya 13. Tengah-tengah saya baca, bapa saya datang, dia pegang kaki saya, digosok-gosok kaki saya, duduk sebelah saya. Saya dah nangis, campur takut. Mak saya nangis, bawa adik saya ke dapur. Ayah saya kata kat saya, Abi, ayah pernah minta apa-apa tak kat Abi? Saya kata, tak ada ya. Saya tak berani cakap dengan ayah saya. Saya giling-giling je. Tak ada ayah, macam itulah saya cakap. Ayah saya kata, Abi, boleh tak tolong ajar ayah kenal Allah, ajar ayah semayang. Saya terus nangis, macam mimpi. Saya hari-hari doa dan hari-hari saya kata, InsyaAllah bapak saya berubah. Hakikatnya hati saya tak nampak langsung jalan dan saya tak tahu langsung, tak pernah terfikir. Dalam kata lain, saya sebenarnya belajar-belajar, percaya, yakin, tapi saya tak nampak bapak saya boleh berubah. Saya kenal bapak saya macam mana. Saya pegang tangan dia, dia nangis. Dia tak pernah menangis sepanjang hidupnya. Tak pernah menangis. Bapak saya memang betul-betul garam. Saya pegang tangan dia, saya capai tangan dia, bawa pergi bilik air ambil wuduk. Saya tak tahu apa nak buat. Saya sungguh buat apa saya terfikir masa tu. Dia ikut saya ambil wuduk. Mula-mula tu dia ambil wuduk dengan saya, dia nangis, saya pun nangis. Kami semayang, saya imam, bapak saya makmum. Saya imam, bapak saya makmum. Sepanjang semayang, saya nangis. Ayah saya pun, sebab saya dengar ayah saya nangis kuat, saya lagi kuat nangis. Saya gembira, tujuh doa saya selama 6 bulan, saya tak pernah doa benda lain. Apa pun jadi dalam hidup, saya cuma kata, Ya Allah, saya nak bawa bapak saya masuk syurga, saya tak nak masuk neraka, bila dia orang semayang. Lebih kurang tujuh doa saya. Ayah saya kata, lepas semayang, dia nangis-nangis. Dia tak tahu baca apa-apa. Dia kata kat saya, B, Tuhan Allah ni maafkan ayah tak? Ayah jahat. Dia jaga ayah 60 tahun, bagi rezeki, bagi macam-macam. Tapi ayah tak pernah terima kasih pada dia. Dia maafkan ayah tak? Saya kata, ayah, ayah nak tahu tak siapa yang bawa ayah hari ni untuk semayang? Siapa yang bawa ayah hari ni untuk kenal? Kalau ayah nak tahu, bukannya B yang bawa. Kalau ayah nak tahu, bukan mak yang bawa. Mak saya dah nangis kat dapur dengan adik saya yang bongsu. 10 abang kakak saya lain tak ada kat rumah. Bukan ibik bawa, bukan mak yang bawa. Kalau ayah nak tahu, bukan mana-mana orang yang bawa. Kalau ayah nak tahu, yang bawa ayah hari ni untuk kenal dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bawa ayah hari ni untuk sujud pada dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha melihat, sedang menyaksikan ayah. Sebab dia sayang ayah, dia nak maafkan ayah. Siapa yang bawa tuan-tuan semua datang sini hari ni? Kalau tuan-puan nak tahu, yang bawa tuan-puan ialah Allah. Siapa yang pilih tuan-puan semua dapat Islam? Kalau tuan-puan nak tahu, bukan mana-mana ustaz, mana-mana mufti, mana-mana orang. Sebab pengorbanan perjuangan mereka, Allah terima, Allah suka. Pengorbanan Nabi, sahabat, air mata darah mereka, Allah beri hidayah pada kita. Hakikat sebenar-benarnya, Allah yang pilih untuk siapa, kepada siapa dia nak beri hidayah. Jadi hanya Allah yang beri hidayah pada tuan-puan sekalian. Yang masukkan iman hati kita semua ialah Allah. Dia yang bawa kita berkumpul kat sini malam ni. Dia Maha menyaksikan kita. Saya kata kat ayah saya, ayah, Allah nak maafkan ayah. Ayah saya nangis. Semenjak itu, hidup keluarga saya seorang-seorang berubah. Saya nak beritahu tuan-puan, itu nikmat paling besar dalam hidup saya. Keluarga saya dapat kenal Allah. Untuk itu tuan-puan sekalian, syukur dengan nikmat agama. Dapat lagi hidup dalam bulan Ramadan. Terima kasih kepada Allah. Mungkin kita dah biasa sangat. Sampai lali kadang-kadang Ramadan ni. Dengan ceramah pun jadi macam lali je. Macam lalu-lalu macam tu je. Semayang pun lalu-lalu je. Semayang tak kepingin ambil wuduk, kadang letih. Dengan semayang pun kita menguap pun kadang. Letih, nampak penat. Hakikatnya tuan-puan, bukan senang nak dapat nikmat ni. Untuk tu hargailah dia dengan sebenar-benarnya. Kalau kita nak berfikir sikit je, kita akan fikir betapa banyak kejahilan dalam dunia kita telah diselamatkan sebab Islam ni. Lepas tu sahabat tak berhenti nangis nikmat Islam ni. Banyak kali sahabat duduk dan menceritakan kebaikan nikmat Islam. Untuk tu kita jaga agama ni sungguh-sungguh, berjuang untuk agama ni sampai kita mati. Boleh insyaAllah. Saya last 2 tahun lepas, Mak saya 2 tahun lepas sakit. Saya nak pergi dakwah kat belah utara. Saya setiap bulan, setiap tahun saya dakwah. Lebih kurang sebulan, dua bulan lah. Pergi mana-mana, pedalaman ke. Memang macam pada kecil saya macam tu belajar-belajar. Nak baiki diri sendiri tu je. Sambil tu nak menyampaikan agama. Saya dua tahun lepas, saya pergi satu tempat. Macam biasa, setiap tahun saya cuti. Tahun ni belum lagi. Tiba-tiba masa saya nak pergi, sampai kat sana, adik saya SMS. Saya ketua jemaah tu, ramai jemaah tu, saya ketua. Adik saya SMS, mak kena tukar injap jantung. Saya reply, ambil balik sekarang. Saya nangis tak berhenti. Sebab pada kecil selalu terpisah dengan mak kan. Jadi dulu susah. Bila keluarga dah bankrupt, kerja kuat-kuat, rajin-rajin, niat tolong mak ayah. Tapi baru senang 3 tahun ni, Allah ambil, Allah beri mak saya sakit. Saya pun terus reply Abid balik sekarang. Tiba mak saya telefon saya. Tengah sakit-sakit dia telefon saya. Abid, kalau Abid balik, Abid anak derhaka. Saya terkejut, mak saya yang dah tak pernah cakap kasar, dia cakap saya derhaka. Abid, kalau Abid balik, Abid anak derhaka. Makna Abid sudahkan dakwah tu baru balik.
Mak Abby nak balik tengok mak, nak jaga mak. Dakwah ni bila masa boleh buat lagi. Bukan tak boleh buat, insyaAllah panjang umur. Lepas jaga mak, ziarah mak, baru Abby pergi balik. Mak saya kata, Abby, dulu keluarga kita dalam longkang sesat. Allah Tuhan selamatkan keluarga kita dan kita dapat kenalnya. Kalau tak, tak tahu macam mana hidup keluarga kita sekarang. Saya pun tak duduk sini kalau bukan kerana Allah bawa saya. Dan tuan-puan pun takkan dengar ceramah saya ni. Tak ada pun kita semua kat sini. Dan tuan-puan mungkin ada kat sini, tapi saya tak ada kat sini. Tapi Allah kutip keluarga saya. Satu masa keluarga saya tengah musnah, Allah keluarkan daripada kesesatan, kebinasaan, beri dapat kenal dia. Mak saya kata kat saya, dulu air mata darah nanti, saya kata saya nak jaga mak, nak lap air mata mak, nak mandikan mak. Mak saya tanya Abby, air mata darah Nabi kan, Abi Abi selalu cakap, air mata darah Nabi SAW menitik dalam dunia, siapa nak lap? Pernah tak tuan-puan sepanjang hidup, tengah malam, sekali je sepanjang kita hidup, pernah tak tuan-puan nangis, duduk, nangis terisak-isak? Mengenangkan satu orang manusia yang air mata darah dia dialirkan demi Islam sampai pada kita. Tapi apa telah kita buat dengan agama ni, amanah agama ni? Kadang-kadang dengan anak kita pun tak sayang Nabi. Anak kita kenal semua dalam dunia, tapi tak kenal Zainab, Ruqayyah radhiyallahu anha, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu anha. Orang yang paling patut anak kita cinta dan rindu untuk jumpa ialah Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu anha. Mengenal nama dia, kalau tuan-tuan dengar kisah anak Nabi dia, anak-anak kita akan jadi anak-anak yang baik. Cuma mendengar kisah dia je, mendengar kisah ni jadi orang baik. Lepas tu saya kata dengan mak saya, saya nak balik, mak saya tak bagi. Saya ringkaskan, saya kata, mak letak pipi mak kat telefon ni, nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon ni, nak cium. Kali pertama, kita bila nak hilang sesuatu, baru kita hargai. Untuk tu tuan-puan, siapa ada mak ayah, hargai dengan baik. Mak ayah mertua, anak-anak, keluarga, hargai. Saya kata, mak letak tangan mak kat telefon ni, nak cium. Sepanjang saya hidup, kali pertama saya cakap. Baru rasa mak tu hari tu, mak letak, saya terbayang kaki mak saya. Mak, Abby nak cium kaki mak. Saya punya mimpi masa tu satu je. Saya nak cium kaki mak saya. Saya nak cium kaki mak saya. Dia banyak dah galakkan saya buat dakwah. Bila saya dulu buat makan, mak saya buat makan kat rumah, kumpulkan anak-anak muda kat rumah, makan-makan. Pernah setiap kali saya balik sehari dua hari, hari kedua mesti saya kumpulkan budak-budak motor, ratus orang kat rumah saya. Macam-macam orang. Kan pelajar asrama, makan-makan kat rumah, mak saya masak sorang-sorang dan saya bagi ceramah. Dulu saya ingat senang untuk buat macam tu sebab saya tengah semangat. Tak ada hal lah. Sekarang saya nak buat macam tu tak senang dah. Nak masak untuk 100 orang tiba-tiba macam tu, mak saya boleh buat. Masak, makan, kumpulkan budak-budak motor, bila-bila masa, mak saya boleh buat. Masa tu, setiap kali balik orang marah, kawan-kawan saya masih dekatan satu, 7 orang masuk Islam. Masih satu. Jadi, mak ayah dia orang datang rumah saya, marah mak ayah saya. Kenal pula mak ayah saya. Jadi ada polis pula datang rumah kan, sebab kata dua makin semangat, ramai lagi yang masuk Islam. Saya pujuk semua masuk Islam. Jadi, ada orang datang rumah, marah mak ayah saya. Bila mak ayah saya kena marah, mak saya peluk saya. Mak saya kata, apa Abby, kau buatlah. Abby buatlah, mak percaya ke Abby. Tu dakwah ni Abby buatlah, sampai sekarang saya ingat. Tu tuan-puan sekalian, tiba saya ringkaskan, saya tengah ceramah macam ni, letak kertas satu meja, ustaz kena pergi hospital. Sampai ke hospital, dah lambat dah. Saya sampai sejam sebelum mak saya meninggal. Semua kata, ustaz doakan mak, ustaz mudah. Adik-adik kata, mak dah tak ada, Abby doalah. Maksud mak dah ni nazak dah. Dan ni saya pun tak ada tangan. Saya kata, ya Allah, semua orang minta supaya saya doakan mak saya pergi dengan selamat, dengan mudah. Tapi ya Allah, saya baru ni nak jumpa mak saya. Ya Allah, saya sepanjang saya buat dakwah, saya tak nak pahala untuk semua tu. Saya cuma minta kalau boleh tukarkan semua tu, dan tolonglah beri mak saya sihat. Daripada saya kecil, saya tak pernah percaya selain daripada engkau boleh buat apa-apa. Waktu orang lain semua cakap selain daripada engkau boleh buat, saya kata, ya Allah, cuma engkau boleh buat. Ya Allah, hari ni hamba engkau yang masa kecil-kecil kau pilih dapat sebut agungkan engkau, hari ni minta tolong panjangkan umur mak saya. Ya Allah, berikan ajaiban panjangkan umur mak saya. Saya doa-doa, mak saya meninggal. Lepas meninggal, saya terus rasa lemah. Saya terfikirkan macam apa jadi, saya pun tak perasan sangat. Saya pun cium mak saya, saya kata, ya Allah, terima kasih, terima doa saya. Itulah doa saya 22 tahun yang lalu. Jangan matikan mak saya, melainkan mati dia sebagai orang Islam. Ada orang SMS saya, dua SMS. SMS pertama, kawan saya sedang buat dakwah kat luar negara, banyak orang masuk Islam. Dia SMS saya, Abby, abang hadiahkan semua pahala buat dakwah ni kat mak Abby. Semua masuk Islam ni kalau ada pahala, semua sekali abang tak nak pahala, tak nak hadiah kat mak ayah, abang pun nak bagi kat mak ayah, kat mak Abby. Saya baca tersenyum. Bukan tersenyum apa, baik betul abang dia punya dia. Kemudian Allah terima. Saya tersenyum, tengah baca tu nangis mak. Dia tengah buat dakwah luar negara, saya baca saya nangis. SMS kedua, saya tak tahu siapa dia hantar kat saya. Dia kata, ustaz, di bahagian Quran lebih kurang maksudnya, keluarga orang beriman akan dikumpulkan kembali dalam syurga Allah SWT. Saya baca dua-dua ni buat saya tersenyum. Saya nak beritahu tuan-puan sekalian, ada 7 bilion manusia dalam dunia, ada 5 bilion orang tak Islam.
orang Amerika, Rusia, orang China, dalam Malaysia dah cukup banyak. Tuan pun tak kesian ke tengok dia orang semua. Anak-anak kecil ni baik-baik, tak nangis ke tengok dia orang. China-China kat suruh Malaysia yang baik-baik. Tapi mereka tak kenal Allah tu Tuhan dia. Maaf orang India yang baik-baik, yang bagus-bagus. Mereka tak kenal Allah Tuhan. Untuk tu kita zaman Nabi, setiap jam masuk Islam. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, negara demi negara datang pada Islam. Zaman Uthman, pedalaman-pedalaman yang manusia tak sampai dan mula sampai. Zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu. Ada sahabat pergi Madagaskar. Kat Madagaskar dia tulis cucu Sayyidina Uthman Islamkan sampai ke sana. Jadi Islamnya bergerak hidup. Tapi sekarang zaman kita nak tengok masuk Islam pun susah. Sebab kita kurang, tak usah tengok jauh-jauh, perasaan kita pada mereka pun kurang rasa risau pada mereka. Untuk tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan orang paling bertuah dalam dunia miliki keluarga yang Islam, hargailah dengan sebaik mungkin. Dan doakanlah orang lain. Paling kurang bulan Ramadan doa makbul. Setiap kali nampak muka Islam doa, ya Allah dia baik tapi dia tak faham, tak tahu, beri hidayah pada dia. Itu pun dah cukup. Setiap kali tuan-tuan nampak orang mana muka Islam doakan. Tengok anak muda tak pergi masjid, dan saya datang sini tengok mana-mana kan, oh budak-budak muda tengah widi-widi motor kat Petronas sebelah depan kan, angkat-angkat tayar motor. Yang kita nampak tanda tangan, ya Allah kesian dia, beri hidayah pada anak muda. Kalau tenaga dia diguna untuk buat dakwah, berbanyak Islam tersebar di seluruh dunia. Dan kita rasa setiap orang Islam ni bernilai. Jangan jatuhkan mana-mana orang, jangan hina mana-mana orang. Sebab setiap daripada kita ni penting untuk bawa Islam ke seluruh dunia. Setiap orang dalam dunia ni bernilai bagi hati Nabi SAW. Begitu juga setiap orang dalam dunia ni bernilai dalam hati Nabi. Setiap manusia dalam dunia-dunia bernilai untuk kita semua. Boleh insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah terima kita doa sama-sama. Mudah-mudahan salah seorang kita yang ikhlas, Allah SWT terima kita semua. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله Tuhan kami yang sayang kami, ya Allah tak ada siapa yang pernah sayang kami macam kau sayang kami. Ya Allah terima kasih beri kami dapat kenal kau. Ya Allah, dulu kami mengaku ada antara kami, hidup kami dulu musnah. Kami tak tahu apa jadi dengan hidup kami. Ya Allah, dalam kami hidup dalam kegelapan, kesesatan. Kami tak tahu hala tuju hidup kami. Satu hari kau selamatkan kami, kau hadiahkan kami dapat kenal kau. Ya Allah, kami bahagia dapat kenal kau. Daripada saat itu hidup keluarga kami berubah. Ya Allah, terima kasih beri kami Islam. Kami itu hutang budi, kami tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kami sungguh-sungguh terhutang pada kau kerana beri kami keluarga kami Islam. Ya Allah, terima kasih hadiah kami dapat kenal kau. Kalau tak, kami tak tahu kat siapa kami nak nangis. Kami tak tahu pada siapa kami nak merayu. Kami tak tahu pada siapa kami nak minta tolong kalau kami susah. Ya Allah, kalau kami tak kenal kau, pasti hidup kami dalam kejahilan, kebodohan. Ya Allah, terima kasih kerana selamatkan kami daripada kejahilan, kebodohan. Ya Allah, terima kasih hadiah kami kenal kau. Ya Allah, terima kasih hadiahkan mak dan ayah kami dapat Islam. Kami sangat sayang mak ayah kami. Lalu mak dan ayah kami, kami belajar erti kasih sayang kau kepada kami. Terima kasih pinjamkan kami mak dan ayah yang baik. Wahai Allah, ampunkan dosa mak dan ayah kami. Sayangi mak ayah kami, kasih mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kami kecil. Kasih dan sayangi mak ayah kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu kami kecil sehingga hari-hari terakhir dalam hidup mereka. Mereka sibuk membimbing dan mengasihi kami. Wahai Allah yang Maha Pemurah Maha Pengasih, kalau ada pahala untuk segala kebaikan yang sedikit kami lakukan, kami hadiahkan semuanya buat mak dan ayah yang kami sayangi. Wahai Allah, ya Allah, ya Allah, Tuhan yang sedang menyaksikan kami, kami tahu kau sedang tengok kami. Tak ada siapa yang pernah sayang kami macam kau sayang kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Ampunkan dosa mak dan ayah kami.
Ada antara kami mak ayah kami yang sakit, kau sihatkan mereka. Ada mak ayah kami yang sedih, ya Allah, bahagiakanlah hati mak dan ayah kami. Ada antara mak ayah kami ada masalah, kau pemudahkan hidup mereka. Wahai Allah, ada mak ayah kami yang belum sembahyang, belum solat, beri taufik untuk mereka jaga solat. Ada mak ayah kami yang masih jauh daripada engkau, dekatkan mereka kepada engkau. Ya Allah, ya Allah, kebahagiaan mak dan ayah kami, itulah kebahagiaan buat kami semua. Ya Allah, jagakan mak dan ayah kami, sayangi mereka. Ya Allah, antara kami mak ayah kami yang telah pergi, jagakan mereka untuk kami. Kami adukan kesedihan dan kesusahan, kerinduan kami pada mak dan ayah kami kepada engkau. Wahai Allah, jagakan mak dan ayah kami sehingga kami dapat bertemu kembali dengan mak ayah kami. Kekurangan kami semasa, kekurangan kami dalam berkhidmat pada mak dan ayah kami, kau maafkan. Wahai Allah, kalau kami ada tinggi suara, kasar, tak beradab dengan mak ayah kami, kau maafkan. Kami minta ampun. Ya Allah, yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, kami sayang isteri anak-anak kami. Ya Allah, ampunkan dosa isteri dan anak-anak kami. Terima kasih kerana pinjamkan kami isteri dan anak-anak yang sangat baik dalam dunia ini. Wahai Allah, mereka bukan kami punya. Mereka amanah engkau. Kekurangan kami dalam mengasihi dan membimbing isteri dan anak-anak kami, kau maafkan. Kekurangan kami dalam mengasihi dan bimbing anak-anak kami, kau maafkan. Wahai Allah, jagakan isteri dan anak-anak kami. Kami redha dengan isteri dan anak-anak kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kalau ini hari-hari terakhir kami dalam dunia, kami pohon kau jagakanlah isteri dan anak kami supaya mereka dapat terus istiqamah atas agama ini. Ya Allah, supaya mereka terus berjuang untuk agama ini. Jangan biarkan mereka berpatah balik ke arah jalan yang lain. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, ada 7 bilion manusia dalam dunia. Ada 5 bilion orang tak Islam. Ya Allah, bihidat orang tak Islam tu datang pada Islam. Ya Allah, orang-orang Amerika bihidat datang pada Islam. Orang Rusia, China bihidat datang pada Islam. Orang Afrika, India bihidat datang pada Islam. Wahai Allah, orang Singapura, Thailand, Filipina, sekitar negara kami, wahai Allah, bihidat datang pada Islam. Ya Allah, ya Allah, bihidat orang China, India, di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, bihidayat orang Cina, India, di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, bihidayat orang Cina, India, di seluruh Malaysia datang pada Islam. Ya Allah, kami tak diberi hidayat bersama kami nak. Engkau yang beri hidayat bersama engkau nak. Ya Allah, hari-hari orang mati tanpa agama, kami tak buat apa-apa untuk agama ni, kami tak maaf. Ya Allah, hari-hari orang mati tanpa agama dan kami tak buat apa-apa untuk agama ni, kami tak maaf. Ya Allah, kami tak tahan tengok hari-hari ada orang mati tanpa Islam dan kami tak buat apa-apa untuk agama ni, kami tak maaf. Allah, banyak anak-anak muda yang sedang hancurkan hidup mereka dengan dosa dan maksiat dan kami tak buat apa-apa untuk agama ni, maafkanlah kami. Ya Allah, ya Allah, Nabi SAW dan para sahabat menangis siang malam untuk manusia. Ulama-ulama dulu mereka berjuang siang malam untuk hidupkan Islam ni. Ya Allah, banyak orang-orang yang jauh daripada engkau, dekat kepada engkau. Ya Allah, adik-beradik kami yang belum Islam, berhidat datang dari Islam. Ya Allah, kami sayang semua adik-beradik kami, tapi ada antara mereka yang belum Islam, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, berilah hidayat abang kakak kami yang tak Islam datang pada Islam. Ya Allah, anak-anak saudara kami yang tak Islam, berilah datang pada Islam. Ya Allah, kami tak tahan. Berhidayat pada pakcik-makcik kami datang pada Islam. Ya Allah, kami sedih, kami adukan pada engkau. Kami sangat sedih tengok ahli keluarga kami ada yang mati tanpa Islam. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Rahmat, kasih sayang kau, kami benar-benar minta maaf, minta ampun. Kami banyak buat salah, buat silap, maafkan kami. Ya Allah, kami banyak buat salah, dosa, kau maafkan kami. Kami tak sungguh-sungguh menghidupkan sunnah Nabi dalam hidup kami. Kami tak maaf, kami tak ampun. Ya Allah, kami tak buat apa-apa untuk agama, maafkanlah kami. Habis separuh daripada Ramadan ni,
tapi ya Allah, kami belum ajak siapa-siapa ke masjid Islam. Kami tak ajak ke mana-mana anak muda datang masjid. Kami tak maaf, kami minta ampun. Ya Allah, biar ampunkan dosa kami semua. Kami buat ini semua sejak dulu. Kami cuma nak kau sayang dan maafkan kami. Ya Allah, kami tak kisah, tak peduli apa nak kata kat kami. Kami cuma nak kau sayang dan maafkan kami. Ya Allah, kalau malam ini malam terakhir kami dalam dunia, kami cuma nak kau maafkan kami. Ya Allah, maafkanlah kami, ampun dosa kami. Ya Allah, kami bertaubat kepada kau atas semua segala salah-salah kami. Ya Allah, kami minta ampun, kami minta maaf. Kami sungguh-sungguh minta ampun. Ya Allah, kalau kau maafkan kami, tak ada orang lebih bahagia daripada kami. Kalau kau tolak kami, kami tak tahu mana kami nak pergi. Ya Allah, janganlah marah kami. Ya Allah, janganlah halau kami. Kami tak tahu mana kami nak pergi. Janganlah marah kami. Ya Allah, janganlah marah kami semua. Janganlah murka dengan kami orang Islam. Maafkanlah semua orang Islam dalam dunia. Ya Allah, maafkanlah semua orang Islam dalam dunia. Maafkanlah semua orang Islam dalam dunia. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya Allah, ya Allah, bantulah orang-orang Islam di Syria, Palestin, di Rohingya, di seluruh dunia. Wahai Allah, orang-orang Islam yang sedang dibunuh di seluruh dunia, kau selamatkan mereka. Maafkanlah kami, kekurangan kami, lelaki-lelaki yang dewasa yang kurang berjuang di jalan, menyebabkan orang anak kecil, orang-orang Islam, wanita-wanita dibunuh di Syria, di Palestin. Ya Allah, kuatkan kaki-kaki kami orang Islam. Kuatkanlah kami orang Islam di seluruh dunia. Bantu orang yang sedang berdakwah di seluruh dunia. Tangisan isteri anak mereka jadikan sebab hidayah. Wahai Allah, jadikan tangisan isteri anak-anak mereka jadikan sebab hidayah. Wahai Allah, satukan hati ulama-ulama di seluruh dunia. Ya Allah, satukan hati-hati guru-guru, ustaz-ustaz, ulama-ulama kami di seluruh dunia. Untuk kami sama-sama bangunkan, hidupkan sunnah Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.